Setin udah jam berapa lagi? Bang ini udah mau mulai ya? Udah mulai. Aduh, bocah kebiasaan banget dah. A few moments later. OTW katanya. Apa OTW mandi kali ya? Coba gue telepon kali ya. M 3 weeks later. Kagak diangkat. Tunggu aja kali bang ya. Ya gini dah. Kebiasaan emang. 2000 years later. Nah. Ujuk. Waalaikumsalam. Lu ngeliat tuh. Itu lu ngeliat. Aduh sorry. Ya diomelin dah lu dah. Bayaran macetnya pasar padat banget. Kereta kempes apa? Kagak keretanya banyak lewat. Oh banyak lewat. Banyak lewat. Berarti gandengan gitu terus iya, ya? Iya, gue juga bawa ini dari sono nih. Tangan satu tadi jadi nyetirnya gue. Begini dong. Iya begini gue nyetirnya. Tangan satu. Kemarin kan kita ini, nah ini apa kebawa tuh? Sama gua. Oh yang satunya iya, lagi. Iya, makanya gua nyetirnya begini tadi. Susah nyoba sendiri. Lu nggak ya. Bawa keranjang yang di belakang, oh, taruh belakang. Kan buat dimsum. Terkotor nyoba. Jadi rasa dimsum lagi. Iya, jangan. Oke, soalnya gua udah penasaran banget nih tuh lihat tuh. Iya maaf ya. Mau juga nungguin. Maaf ya. Aduh. Macet Bayoran biasa. Oke. Kali ini kita bakal langsung nih nyobain yang pisang banget berarti nih. Langsung. Iya. Baru duduk gua. Oh iya dah. Istirahat dulu dah. Enggak usah dah langsungnya dah. Kan mau tidur dulu gitu kan? Agak. Oh, enggak. Ngopi dulu, ngopi. Wah, boleh tuh. Udah lama minta kopi lagi. Oh, iya deh, maaf. Jadi kemarin kita nyobain yang cheesecake. Cheesecake. Cheesecake gitu kan. Cheesecake. Capeknya? Napas dulu. Iya, capek. Tarik dulu. Oh iya. Masa langsung? Iya. Langsung aja lah. Udah. Jadi? Okay. Berarti kita bakal nyobain yang pisang banget. Pisang banget. Jadi kalau ngomong pisang ya? Banyak lah udah liquid pisang. Banyak banget. Dan ini pisang juga dia, apa sih? Gue lupa jadinya. Banana cream strawberry. Oke. Okay. Banana cream strawberry ada kayak salah satu buah liquid juga yang gue tahu sih karakter liquid AP nih ada yang collab sama salah satu youtuber dan komika jualan komika banana cream strawberry ada cuman dia kalau menurut gue strawberry-nya tuh agak mirip ke raspberry atau berry-berryan okay. Sih. Kita udah pernah kontenin juga sih itu. Dan kalau ini kan dia nampilin gambar pisang nih. Pisang to sih. Pisang to. Soalnya kan namanya ya pisang banget. Apa dalamnya ada pisang? Ya? Enggak, jadi itu pisang nih. Kalau di black tuh ada strawberry-nya. Oh, gitu. Jadi sekarang campuran. Iya. Dalam pisangnya ada strawberry. Karena kan banyak orang berinovasi dalam bidang apapun ya kan. Dan mungkin dia kolepin antara buah pisang sama buah strawberry ditanam jadi satu. Ya. Gitu. Bisa. Terus pas dibuka ada strawberry ada pisang iya. Terus lapisin sama krim ya. Enggak, kalau itu itu kayaknya pas udah dibuka sih baru dicocol. Baru disemprotin krim gitu. Kalau gue sih enak dicocol. Dicocol. Pisang sih emang enak dicocol sih. Iya. Cocol apa ya? Oke, gue sambil buka ya. Buka. Di sini sama sih dia. Botolnya 60 mili. Terus buat VGPG sama sih, 70-30. Oke. Dan ini 3 mg nih. Biar enggak kaget-kaget banget. Kalau kemarin sih THI-nya sih oke banget sih. Oke, makanya tadi mau ditanyain, ini 3 mg namanya 3 mg dia kemarin udah enak banget soalnya. Betul. Pas. Betul. 6 mg kan batuk-batuk. Iya.
Gue sambil buka ya. Lu bawa device apa? Di sini kita memakai dua device, yang satu single coil, yang satu double coil. Terus. Nyam. Kocok dulu dah ya. Iya. Check before use. Betul banget. Biar rasa keluar. Kecampur. Biar enggak nikotin dan kan karena kan dia kayak kalau dilamain ntar ngendep dia. Saya tahu lu. Coba buka dah. Buka apa? Wah, gue suka si aroma ini. Suka. Ajarin dah. Jangan dah. Apa yo? Kok krimnya kayak krim yang diputer dijilat di situ tuh? Emang iya. Karakter iya krimnya sih. Kayak krim padat berarti. Diputer dijilat. Kalau ini enggak diputer, ditetes, disep. Bukan dibuka. Oh, dibuka pisangnya. Kata-kata orang bayaran juga tahu. Ya, kan pisang dibuka dulu, Bang, ya? Iya. Pisang. Kan pisang dibuka. Udah enggak puasa ya. Digigit, dicelupin ke krim. Udah amat. Kalau yang bener tuh diputer nih. Oh, dibuka. Nih, ya kan dibuka kan sama aja. Ditetes, diisep. Diisep. Puffingnya ben diisep. Puffing. Tadi buat kalau gue hirup aroma nih ya, di botol itu gue dapet banget karakter krimnya itu kayak krim si Oreo sih. Menurut gue karakter krimnya itu kayak krim dari Oreo dan karakter pisang sama stroberinya itu udah ngeblend. Oke. Jadi satu. Nah pas ditetes itu krimnya agak menghilang, yang naik sih karakter si buahnya. Kalau menurut gua, pas gua tetes tadi tuh jangan bilang dikecup, ntar jangan diedit kening lu gua kecup lah. Iya, lagi dah, nggak jadi, jangan dah, jangan dah, jangan bilang kecup lagi. Bahaya. Wah, gua suka sih karakter aroma tes klotnya. Gimana tes klot? Gue jadi keinget salah satu liquid sih. Liquid yang mana? Ciri-ciri. Ya pokoknya katanya sih dari dulu sampai sekarang sih itu liquid enak. Ah, gua udah tahu udah pasti. Udah tahu. Tahu kan? Soalnya kan sama. Sama. Banana cream strawberry. Tapi enggak tahu rasanya. Iya kan? Oke. Gua buat tes klut. Ngeblend, ini semua ngeblend sih. Iya. Dari karakter pisang ada, strawberry ada, krim ada. Ini ngeblend banget jadi satu. Nggak ada yang mendominasi banget. Jadi semua karakter dari si liquid nampil semua ya. Betul. Kayak nggak satu-satu gitu ya dia. Nggak step by step munculnya. Dia munculnya langsung segambreng, barengan. Gitu. Barengan. Brek, langsung ngebrek. Gue jadi penasaran nih gue. Penasaran banget sih. Gue sih penasaran banget karena liquid yang pertama kita coba itu udah enak banget sih kalau dia masalahnya. Tapi ini karakter pisangnya itu pisang mana ya? Pisang Ambon. Enggak tahu, belum dicoba soalnya. Belum dicoba. Kan karena belum dicoba. Iya. Bisa jadi pisang yang diajarin pisang apa sih? Pisang lampung ya? Yang kecil dong. Iya. Tapi kan ini gede. Oh, ini sedang sih. Ini yang di inian supermarket ini pisang sanpret apa? Sanskrin. Oh, enggak tahu pisang apa ya? Ya pisang itulah pokoknya lah yang di supermarket kan. Pisangnya kuning banget lah ya. Ya, soalnya kan dua tuh dia tuh diketnya tuh ya, ini betul. Juga dua kan. Bisa langsung ya. Double ya. Single dulu. Single di gua 50 watt, main di 50 watt 0,4 ohm. Oke, gua juga di 50 watt untuk AM-nya dapat 0,33. Oke, soalnya kita coba pisang banget dari Leuga. Bismillahirrahmanirrahim.
masih menampilkan karakter trotit yang mantap. Kalau gua pribadi sih, Kin, lebih demen naikin karakter trotit ketimbang manis sih. Karena gue yang nggak terlalu dayan manis sih. Tahu gue ya. Kalau overseat enak. Kalau gue pribadi, liquid liquid manis tuh gue nggak bisa daily use terlalu lama sih. Karena kalau liquid terlalu manis, ngisep minum ya, itu. Diabetes. Iya. Diabetes nggak sih? Bisa kalau setiap hari. Kan ini juga. Kalau nggak berhenti, kan kalau nggak berhenti. Oh, jadi nggak minum juga. Iya. Kan kalau minum itu kan buat netralisir. Minumnya kelapa hijau dong? Bisa. Langsung double. Langsung boleh. Lalu sekali lagi ya. Oke. Oke, double. Gue main di 80 watt, untuk AM-nya dapet 0,2. Gue main 70, 0,2. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang miss. Oke. Gimana? Oke, kalau menurut gua karakter trotit ini masih sama. Karakter trotitnya ini gua bilang mantep banget. Oke. Karakter trotitnya dia nampilin banget dari awal sampai akhir, kagak sama sekali ada yang ngilangin. Nurun kagak, ini standby karakter trotitnya oke banget. Cuman dibilang ngegaruk banget, enggak ngegaruk. Jadi dia ini karakter trotit pas kita isep tuh langsung nampol gitu, dek. Nih trotit nih gitu sih. Tuh ada tuh sampai akhir karakter trotitnya. Buat karakter manis di sini gue demen banget emang sama produk Leo juga, produk 2 apapun yang ada di Indobrew tuh gue masuk banget. Soalnya karakter manisnya enggak oversweet, nggak bikin enak, jadi pas banget karakter manis ya. Kalau menurut gue bisa pakai buat Delius. Dan buat karakter rasa si pisang banget ini, kalau menurut gue sih, walaupun namanya pisang banget ya, cuman kalau gue bilang ini karakter udah ngeblend, jadi nggak pisang. Nah, walaupun kan namanya pisang banget, kan ada deskripsi rasanya kan tuh bawahnya banana, cream, strawberry, dan ini gue bilang ngeblend. Okay. Gue dapat karakter pisang, banana, pisang banana sama ya. Sama pisang, strawberry sama krim itu udah jadi satu. Kayak banana split gitu. Oke. Okay. Kalau banana split kan ada es krimnya ya. Nah ini gak ada es krimnya. Jadi pas kita gigit tuh udah cream. Jadi satu. Dan gue bilang ini karakter strawberry, pisangnya kan banyak. Ada yang pisang olahan atau pisang sele kan. Nah kalau gue bilang sih ini karakter buah sih. Iya, karakter buah. Banyak liquid-liquid yang kayak cuman dibikin olahan lah, makanan olahan. Kalau ini sih gue bilang sih ini karakter buah. Bener-bener kayak karakter buah gitu ya. Oke. Di gua nih. Gua ekspektasi gua mirip yang sebelah. Ternyata kalau dibandingin enggak sih. Gua udah berekspektasi sama karena yang terakhir kita review juga yang produk yang itu kan. Ternyata beda. Dan yang paling gue suka ya, entah itu Indobrew atau nggak Leuga, kalau dia nampilin karakter buah, seger. Buahnya itu seger sih. Terbaik. Dan kan kadang ada yang nampilin karakter pisangnya tuh kayak pisangnya kematangan atau enggak, kayak enggak terlalu matang. Ya. Ini matangnya pas sih kalau gue. Benar. Untuk flavor si pisangnya. Iya. Dan karakter stroberinya ini seger stroberi sih. Masuk. Iya kan? Jadi segar-segar ada lipid manisnya dari strawberry sih. Manisnya dari strawberry. Jadi yang bikin karakter asik si manisnya itu dari strawberry-nya. Walaupun dia kan creamy nih. Uh-huh. Tapi kayak karakter buahnya tuh enggak hilang gitu. Seger-segernya dapat, ya kan? Benar. Dan gue setuju banget sih ini enggak kayaknya pisangnya kayak ngeblend gitu sih ke strawberry sama si krimnya. Dan trot itu sih. Trot itu nih, gue demen banget. Produk terbaru gue sih. Beda dari produk sebelum-sebelumnya sih. Karena kan beda kayak, sih.
kalau sebelum-sebelumnya kayak di awal doang sisanya habis. Iya. Tapi kalau ini dia nggak habis. Cuman kalau menurut gua daripada naikin karakter manis mending naikin trotit. Karena kalau trotit naik flavor rasanya tuh kayak lebih naik. Iya. Naik juga. Lebih naik. Wow. Oke, kita udah sampai. Perfecto. DiCaprio. Sontoloyo. Ini masuk banget gua. Enak sih. Buat delis, oke. Gua nyaranin banget kalau nyari legit pisang. Masuk sini. Gua bisa nyaranin di tempat gua. Kita produk dua-duanya sih terbaru ya, oke. Oke banget sih. Oke doang. Ini dibawa pulang kan? Bawa semua. Bawa semua ya? Bawa semua kena ya? Pisang asli juga ada, dalamnya ada strawberry juga. Jadi pas kita makan tuh di tengahnya, tengahnya bukan kuningnya. Strawberry. Jadi pisang strawberry, pisang strawberry gitu. Iya, bisa. Bikinnya gimana lah gitu. Bikinnya di Jepang. Di Jepang. Jepang. Gua di sini ngasih nilai 9,5. Yeah. Ini gua 5. Ini karena buahnya seger sih. Kalau misalnya buahnya seger, nih bisa gua kasih nilai 9,3 sih. Strawberry-nya nih yang negeri. Iya. Strawberry. Kayak kalau cuman satu yang nonjol sih kayak kurang gitu sih. Karena ini semuanya ada karakternya. Enggak dibikin satu nonjol gitu sih. Gitu aja ya. Ya, buat si pisang banget kali ini. Yang mau tahu udah rilis kapan kalian kepoin aja? Udah rilis. Udah rilis ya. Ini udah ada di toko. Dan ini dibanderol dengan harga cepet 10. Dan kalau lu enggak tahu ada di mana, lu cek aja Vapsor langganan lu, udah pasti betul ada. Betul, Bang. Atau lu malas ke Vapsor, lu bisa mampir ke IG-nya Dobro, lu bisa belanja di marketplace-nya mereka. Betul. Dan ya, pastinya siapa tahu lagi ada potongan atau promo. Ya, bisa lu kepoin ya aja di Indobrew. Karena di Indobrew juga kayak banyak banget. Banyak giveaway, giveaway-an ya. Giveaway yang promo, banyak sih lu. Iya, wajib banget lu tandain tuh, nyalain loncengnya kan buat betul, notifikasi di Instagram. Follow IG-nya. Pasti ya, harus. Duh. Kayak gua ada yang lupa dah. Apaan? Bentar ya. Tutup dulu. Ini kayak kosong kan ya? Kosong. Buat yang itu ya? Jadi lu mau bawa kemana? Gua pulang duluan. Ya ntar dulu, ini belum selesai. Oh, udah, okay. Lu tutup dah. Gua sendirian nih. Iya. Oke, okay, mungkin cukup sekian video tentang tadi pisang banget. Udah nih, gua ditinggal nih. Iya udah tutup. Parah banget. Oke okay lah. Mungkin sekian dari kita. Vampir, Vapers Amatir.